Senin 11 Maret 2024 umat Hindu merayakan perayaan Nyepi, termasuk pasangan Mahalini dan Rizky Febian yang turut serta dalam tradisi pengerukukan di Bali. Pada unggahan terbaru di akun Instagram, Mahalini dan Rizky Febian terlihat kompak mengenakan pakaian serba hitam sambil berpose mesra di depan ogoh-ogoh yang menjadi latar belakang menarik. Namun, reaksi dari sebagian warganet tak bisa dihindari, muncul komentar-komentar tidak senonoh yang menuduh Rizky Febian pindah agama, bahkan ada yang langsung menyudutkannya dengan meminta untuk log out dari platform tersebut. Tidak tinggal diam, Mahalini dengan bijak menjawab komentar-komentar pedas tersebut. Dalam sebuah balasan, ia menegaskan bahwa fitnah adalah tindakan yang lebih kejam daripada pembunuhan. Ia dengan jelas menolak segala tuduhan negatif yang mengarah pada pasangan tersebut. Pemahaman bahwa setiap individu berhak merayakan keberagaman dan keanekaragaman budaya yang ada, tanpa harus disudutkan atau dihakimi berdasarkan keyakinan agama, tegas Mahalini.